Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 7 Klaten yang saya cintai. Selamat bertemu kembali dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini, kegiatan belajar mengajar diadakan secara daring atau dalam jaringan. Selanjutnya, saya ucapkan selamat pula kepada kalian yang telah berhasil menyelesaikan pembelajaran di kelas 7 yang akhirnya kalian berhasil naik ke kelas 8. Ibu berharap di kelas 8 nanti anak-anak akan lebih rajin belajar agar dapat meraih prestasi yang lebih baik di kelas 8 nanti. Anak-anakku yang saya sayang, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Jumini, mengajar mata pelajaran IPA kelas A sampai E. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan program pembelajaran IPA kelas 8 SMP Negeri 7 Klaten tahun pelajaran 2020-2021. Materi untuk mapel IPA di semester ini ada 7 KD. Terdiri dari materi pengetahuan dan materi keterampilan. Untuk penilaian, mapel IPA kelas 8 tahun 2020-2021 tekniknya adalah penilaian tulis dan penilaian tugas. Untuk penilaian diadakan dengan tes, baik untuk penilaian harian atau PH singkatannya, penilaian tengah semester atau PTS, maupun penilaian akhir semester atau PAS. Untuk penilaian keterampilan, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pengamatan atau penelitian. Sehingga anak-anak harus membuat laporan penelitian agar mendapatkan nilai keterampilan. Tolok ukur ketuntasan belajar untuk mapel IPA adalah dinamakan KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Batasan ketuntasannya adalah 70. Artinya peserta didik dinyatakan telah tuntas belajar apabila anak-anak dalam proses penilaian mendapatkan nilai 70. Apabila anak-anak mendapatkan nilai kurang dari 70, maka anak-anak belum dikatakan tuntas belajar dan harus mengikuti program remedi. Sedangkan apabila anak-anak mendapatkan nilai lebih dari 70, maka akan diadakan pengayaan. Banyaknya penilaian. Yang pertama, untuk nilai UH atau ulangan harian akan diadakan sebanyak 3 kali dalam satu semester. Yang kedua, untuk nilai tugas juga sebanyak 3 kali atau 3 nilai. Yang ketiga, untuk nilai keterampilan juga diambil 3 nilai. Selain nilai pengetahuan dan keterampilan, ada penilaian sikap. Ada 2 penilaian sikap. Yang pertama, penilaian sikap sosial yang dinilai adalah jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Yang kedua, penilaian sikap spiritual yang dinilai adalah berdoa, memberi salam, dan ibadah. Nilai sikap spiritual dan nilai sikap sosial sekurang-kurangnya harus mendapatkan nilai baik agar bisa dinyatakan naik kelas ke jenjang yang lebih tinggi. Absen kehadiran juga akan mempengaruhi kenaikan kelas. Untuk itu, anak-anak setiap hari akan diabsen oleh wali kelas kalian masing-masing. Anak-anakku yang saya sayangi,
Demikian untuk program pembelajaran IPA tahun pelajaran 2020-2021 telah Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya pada pertemuan yang akan datang sudah dimulai penyampaian materi pembelajaran. Tetap di rumah, tetap semangat, dan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai COVID-19. Selalu cuci tangan dengan sabun, selalu memakai masker, selalu jaga jarak atau social distancing. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari COVID-19. Mari kita sebelum kita akhiri, kita yel-yel SMP 7 dulu biar lebih semangat untuk yang akan datang dalam mengikuti pelajaran. SMP Negeri 7 Galaten, satu tekad, satu hati, luar biasa. SPK Jaya, SPK Jaya, SPK Oke. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.